Tia, pakai tali pinggang keledar. Hah? Kena pakai ke? Selama ni tak payah pakai pun. Kena. Sekarang dah ada undang-undang. Alah, licik. Tia, pakai tali pinggang keledar. Alah, Tia nak main lah, Mak. Kau Tia, jangan degil. Kan Mak nak katakan. Kucing! Jangan mengundang malang. Patuhi undang-undang. Kawan-kawan, kita mesti pakai tali pinggang keledar. Walaupun di belakang. Utamakan keselamatan. Ingat! Mak, Abah, pakai tali pinggang keledar tu. Tak payah. Kena pakai tu. Undang-undang. Alah. Aku dah 75 tahun ni, Dok. Tak pernah pun pakai. Aduh. Ya Allah. Pakai tali pinggang keledar. Pakai. Undang-undang untuk semua. Tidak kira tua atau muda. Kemalangan tidak mengenal usia. Patuhilah undang-undang. Ini bukan gurauan. Pakai tali pinggang keledar. Ingat. Tuan, pakai tali pinggang keledar, tuan. Tidak perlu. Kena pakai, tuan. Undang-undang dah berkuat kuasa. Ini KL, bukan London. Tidak perlu pakai tali pinggang keledar. Aduh, sakitnya. Degil, pakai tali pinggang keledar. Pakai, walaupun duduk di belakang. Kemalangan boleh berlaku di mana-mana. Tidak kira di KL atau London. Patuhi undang-undang negara. Ingat! Weh! Dah mula dah, weh! Cepat! Lanjut lagi! Mana boleh? Sekarang polis tahan! Kau ni risau sangat. Mana ada polis malam-malam ni? Apa? Tak apa-apa. Buat biasa je. Kamu tahu apa kesalahan kamu? Cakap. Kurang pasti. Kamu tak pakai tali pinggang keledar. Dah, cik. Tak pakai, cik. Tengok. Bukan kamu yang kat belakang tu. Tapi belum berkuat kuasa lagi, cik. Dah. Kan dah 1 bulan ni. Tapi cik, ini kereta bapak dia. Kereta lama ni. Betul. Kalau sebelum tahun 95, dikecualikan. Betul? Betul. Betul. Ini kereta barulah. Kan bapak kau baru beli, kan? Ya, soal. Kau cakap. Apa-apa? Betul lah. Bayar je lah. Berapa kena ni, cik? 300. 300? Tak apa, cik. Saya pakai sekarang, eh. Pakailah. Saman tetap saman. Pakai je lah. Cik, saya macam mana, cik? Orang keempat kecuali, kan? Saya yang kena saman, bukan mereka. Ini tanggungjawab pemandu, bukan penumpang. Betul, cik. Kau tak ingatkan kita orang tadi. Tapi cik, mereka dah lebih 17 tahun. Dah, jalan. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru, cik. Hasno, kenapa kau tak kena saman? Aku kan orang keempat. Mana Haji? Ini semua Ismail punya pasal. Tahu, aku tahu tadi aku tak naik kereta kau. Kau turun sekarang? Okey. Jangan ambil mudah. Patuhi undang-undang.
Cakap. Ha, nasib baik kawan-kawan saya yang kena bayar. Kalau tak, habis duit saya. Tapi ini bukan pasal saman. Undang-undang adalah untuk keselamatan. Hargai nyawa anda. Tali pinggang keledar bukan sekadar hiasan, tapi untuk digunakan. Ingat. Tunggu! Duduk! Hei, tak reti-reti! Tunggulah bas berhenti! Patutlah! Berkebut! Sukalah tu! Elakkan kecederaan! Jangan berebut! Ha, kan lebih baik begini, tertib dan sopan. Bertuah punya budak. Berhati, makcik. Ingat. Tepi, dalam. Berhati-hati ketika melintas. Tunggu hingga bas pergi. Pandang kanan, kiri, kanan. Makcik, saya belum turun lagi. Bertuah punya budak. Kau tidur ke? Ingat. Hei, bertuah punya budak. Jangan melintas ke depan. Tak reti-reti lagi. Ha, turun sayang, turun. Tia, cepat turun. Ish, kereta ni. Awas! Jangan melintas di belakang kenderaan. Tunggu hingga bas pergi. Pastikan keadaan selamat sebelum melintas. Ingat. Wah, banyak ini. It's coming. Huh? Ada pelanggan. Oh. Selamat pagi, makcik. Makcik nak buat permohonan ni. Susah ni. Sebentar, makcik. Boleh. Kenapa ni nak? Ada masalah ke? Macam ni lah, makcik. Kalau ikut hati saya yang mulia ni, saya memang nak tolong makcik. Tapi makcik kenalah bagi bayaran perkhidmatan.
Eh, perkhidmatan apa ni nak? Setahu makcik, tak ada kena bayar apa-apa. Eh, kena makcik. Kalau tak lambat ni. Oh, macam tu. Ha, sekarang baru makcik faham. Skamen, bayaran apa ni? Jalankan tugas dengan amanah. Jangan amalkan rasuah. Ha, jangan mengambil kesempatan. Kita mesti jujur dalam melaksanakan tanggungjawab kita. Next. Ha? Saya datang nak mohon kerja ni, cik. Susah ni. Rasuah membawa padah. Ingat. Assalamualaikum, Puan. Huh? Waalaikumsalam. Tuan Haji ada di rumah? Ada. Jemputlah masuk. Tuan Haji, apa khabar? Oh, selamat. Baik. Duduk. Eh, tak apa. Saya kejap je ni. Saya datang nak bagi belacan ni. Wah, terima kasih. Sedapnya bau. Belacan ni istimewa, Puan. Ada madu. Oh, iya ke? Hui, mesti sedap ni. Okeylah, Tuan Haji. Saya nak pergi tengok projek ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, saya nak tengoklah macam mana rupa belacan madu ni. Eh, banyaknya. Apa ni? Awak ada janji apa-apa ke dengan dia? Eh, tak ada. Habis tu ni apa? Bayar hantar balik. Cegah rasuah, tanggungjawab bersama. Masuk. Apa khabar, Tuan Haji? Baik, Samad. Duduk. Nah, ambil balik belacan ni. Saya tak suka. Eh, kenapa? Orang lain suka je. Jangan samakan saya dengan orang lain. Tapi Tuan Haji. Dah. Kita mesti jujur dalam mencari rezeki. Jauhi budaya rasuah. Ingat. Wei, tengok rumah tu. Mana? Wah, cantiknya. Cantik apa? Membazir. Semua lampu terbuka. Betul juga. Membazirlah. Tengok tu. Yang tu pun sama. Wah, terangnya. Buka satu lampu cukuplah. Itulah kau tak tahu. Rumah besar, kenalah pasang lampu banyak-banyak. Kalau tak, mana orang nak nampak? Betul-betul. Wah, rumah tu paling terang. Siapa punya rumah ni? Siap lampu kelip-kelip lagi. Macam ada pesta lah. Itu rumah kita lah. Rumah saya ni pun dah tak kenal ke? Patutlah macam kenal. Siapa yang tak tutup lampu tadi? Cimat elektrik, jangan membazir. Alamak, aku lupa tutup komputer. Bukan dia tengok TV. TV tengok dia. Kita kena belajar berjimat elektrik. Kalau tak, bil melambung. Ha, tengok ni. Siapa nak bayar? Siapa? Alah, tak apa. Bulan depan boleh bayar. Betul-betul. Kamu lamak. Inilah akibatnya tak bayar bil. Bulan depan. Berjimat cermat, budaya hidup kita. Ingat. Macam manalah aku boleh kena demam tinggi. Sakitnya. Serik. Hapus Aedes. Cegah denggi. Macam mana? Jaga kebersihan persekitaran rumah. Hapuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes.
Lagi? Jaga kebersihan di dalam rumah juga. Buang air yang bertakung di dalam pasu-pasu. Yelah. Lepas ni aku jaga kebersihan rumah. Eh, siapa kau? Aku. Yang di sebalik tirai ni. Bersama-sama mencegah denggi. Mencegah lebih baik dari mengubati. Jaga kebersihan rumah anda semua. Kalau tak, jadi macam saya ni. Dah kena denggi baru menyesal. Ingat. Bagusnya tempat ni. Hoi, kau tengok tu. Banyaknya air bertakung. Wah. Kotanya. Wah. Aku nak pergi longkang tu. Ha, aku cop tinting kosong tu. Kita orang pergi dulu. Bye. Bye-bye. Tak apalah, aku cari tempat lain. Wah, syurgaku. Selamat anak-anakku. Tidak! Apa dia orang buat tu? Macam mana ni? Habislah tempat ni. Hapuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Habislah aku. Mana lagi aku nak bertelur? Jangan bunuh aku. Cegah Aedes. Cegah denggi. Sama-sama kita hapuskan Aedes. Ingat. Tapi cepat sikit. Lambat betul. Mak aku mesti terkejut tengok korang ikut aku balik. Dia tak marah ke? Buat apa? Lagi dia suka. Tambah meriah lagi kita beraya. Lagi ramai lagi. Husnul, rumah kau jauh ke dari rumah Ismail? Tak adalah. Dekat je. Oh, bolehlah raya sekali nanti. Ismail, tadi mak aku pesan. Bawa kereta tu baik-baik. Iya, aku tahulah. Sabarlah nak sampai kampung kau. Kenapa kereta tu? Lama pelahan pula kita ni. Ish, kereta ni. Itulah, lembab betul. Kalau pelahan tu, ikutlah lorong kiri. Untuk kiri je lah Ismail. Nasib baik. Takutkan dia Ismail. Pergi dekat sikit. Biar dia ke tepi. Mana boleh. Bahaya. Kalau dia berhenti nanti macam mana? Betul tu. Bahaya. Alah, mana ada orang berhenti tengah-tengah lebur raya? Betul-betul? Cepatlah Ismail, laju sikit. Ismail, dekat lagi. Yelah. Dekat lagi. Jangan mengekori kenderaan terlalu rapat. Elakkan kemalangan. Alamak, macam mana ni? Macam mana lagi? Bayarlah. Kau lah ni Aslo. Tak lari kampung dikejar. Pandu dalam jarak yang selamat. Ingat. Ismail, lama lagi ke nak sampai kampung kau ni? Dalam setengah jam lagi sampailah. Depan tu ada kawasan rehat tak? Aku nak ke tandas. Dia ada. Nasib baik kau. Lambatnya. Tadi je.
Wah, ha? Banyaknya kereta. Ish, jamlah pula. Ayah. Kereta malangan? Ha? Alamak, kenapa pula ni? Ni mesti ada kemalangan. Ikut tepi ajalah. Aku dah tak tahan ni. Eh, mana boleh? Itu kan laluan kecemasan. Nanti kena saman. Alah, bukannya ada polis. Wah, ha, kau tengok. Semua kereta lalu situ. Kita ikut ajalah. Ah, ha, betul tu, ikut tepi je. Rafi tak tahan dah tu. Tolonglah Ismail. Cepat. Kan senang ikut tepi macam ni. Baru betul. Polis. Ha? Patuhi undang-undang jalan raya. Dorong kecemasan. Hanya untuk kecemasan. Ni semua korang punya pasal. Siapa yang nak bayar ni? Siapa? Siapa? Ravi. Ravi bayar. Ravi bayar. Bukan salah aku. Alah, cepatlah. Aku dah tak tahan ni. Bebel pula. Ha, itulah akibat tak sabar. Tengok, siapa yang rugi? Dah tak boleh nak bagi duit raya. Ingat. Cepatlah. Adik, nak gula-gula tak? Tak nak lah. Alah, ambil lah. Tak nak. Kalau abang bawa adik jalan-jalan, nak tak? Orang cakap tak nak, tak nak lah. Jangan kacau. Sini kau. Tolong. Ajar anak menjerit bila diganggu orang tak dikenali. Ajar anak menggigit untuk menyelamatkan diri. Ma, tolong! Kawan-kawan, kita mesti pandai jaga diri. Jangan main sorang-sorang. Jangan cakap dengan orang tidak dikenali. Ingat! Rafa Syukur pada 21 Oktober lalu mencatat satu sejarah yang cukup gemilang buat negara. Kapsul Soyuz TMA-10. Mak! Dia nak main kat luar. Boleh tak? Nantilah. Ni kan tengah hari. Mana ada orang kat luar? Alah, dekat je kat pada sana tu. Dia ada janji dengan kawan. Tak boleh. Petang sikit nanti mak bawa lah Tia keluar main. Alah, Tia nak keluar juga. Tia nak keluar. Fatiah, jangan degil. Alah, anak main. Anak main. Biarkan anak menangis. Jangan kita menangis. Kawan-kawan, dengar cakap ibu bapa tau. Mereka lebih tahu apa yang baik untuk kita. Ingat!